Disebrak bulan Juli 2018 tepi ke Juli 2024, Bank Indonesia Jawa Barat bebarengan jeung Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau Bottasupal Jawa Barat mampu maluruh 83.867 lembar duit palsu. Eta duit palsu teh kapasing karena sawatara pecahan 2.000-an tepi ke 100.000-an dina mangpirang tahun emisi. Cek Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Ahri Sarwani, anu pangreana nyaeta duit palsu pecahan 100 ribuan anu jumlahna 51.158 lembar. Eta duit palsu teh pangreana kapanggih di leuwak Bandung Raya anu meh 63.000 lembar. Eta duit palsu teh karereanana kapanggih ngaliwatan perbankan lianti masyarakat langsung tur tarazia aparat hukum. Bebarengan jeung Bottasupal pihakna musnahkeun eta duit palsu. Tindak pidana pemalsuan uang yang merupakan tindak pidana khusus yang kita nyebut sebagai luar biasa dampaknya terhadap kondisi perekonomian kita, masyarakat maupun terkait dengan kedaulatan Republik Indonesia terkait dengan pembangunan uang. Oleh karena itu kami sangat apresiasi terhadap sinergi yang dilaksanakan oleh Bottasupal di Jawa Barat yang sangat baik ini. Dan di akhirnya saya juga sangat menghargai apresiasi dari peran masyarakat sendiri, termasuk perbankan dan PJBUR yang merupakan bagian dari mata rantai peredaran uang di Indonesia ini. Sehingga di ujungnya kita berharap bisa memutus mata rantai dari pemalsuan uang yang ada di terutama di Jawa Barat. Ahri ngembohan sumebarna duit palsu di Jawa Barat teh beuki ngurangan. Dina tahun 2023 kapanggih 21.327 lembar, ari dina tahun 2024 tepi ka bulan September kapanggih 14.850 lembar atawa turun 5%. Dirina mengharap dina sesa tahun 2024 sumebarna duit palsu teh moal nambahan sanajan ayeuna mangrupa tahun politik. Budi Hartati, Bandung TV.